Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan kajian online kita insyaallah taala. Di malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tuhfatul Abrar fil Ada'iyati wal adabi wal adkar yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullahu taala. Kita masih dalam penyebutan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari doa khusus di peristiwa atau situasi yang khusus. Nah, di sini beliau sebutkan, Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullah sebutkan doa udba'i', doa bagi orang yang kehilangan suatu barang, ya. Doa bagi orang yang kehilangan suatu barang. Nah, ya tentunya dari perkara yang dimaklumi bersama bahwasanya terkadang seseorang ditimpa musibah dari bentuk dihilangkan sesuatu darinya, entah itu sanak saudaranya. Nah, demikian pula hal-hal yang lain, ya. Demikian pula hal-hal yang lain, ya. Termasuk darinya tatkala ada dari barang-barangnya yang berharga yang hilang, ya. Nah, maka di sini mungkin ada yang bertanya, apakah ada tuntunan atau doa, ya, yang kita bisa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, kita bisa menjadi ringan dengan musibah yang menimpa tersebut dari kehilangan, ya, atau dengan sebab itu pula, ya, kita bisa menemukan barang yang berharga yang kita ingin dapatkan kembali, ya, yang hilang bersama kita. Ya, tentunya ini dari perkara yang banyak menghinggapi kita dalam kehidupan kita. Nah, sehingga apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ini tentunya dari perkara yang sangat baik untuk kita amalkan. Ya, hanya tentu saja perkara yang perlu kita pahami bersama bahwa seseorang manakala kehilangan sesuatu, nah itu dia harus imani bahwasanya itu adalah bagian dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Entah dia kehilangan sanak saudaranya, dia meninggal, ya, atau kehilangan sesuatu dari barang-barang yang berharga, taruhlah misalnya hilang motornya, ya, hilang HP-nya atau apa-apa yang berharga yang ia miliki, ya. Maka dia harus imani bahwa itu adalah ketetapan dari Allah dan apa yang menimpa dirinya adalah musibah. Dan ia dituntut untuk bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, ya. Sebab dengan dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, ya. Kita tidak dibolehkan untuk berkeluh atau mengkritik Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa, ya. Kemudian menampakkan seakan-akan tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Nah, dia harus yakin bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, entah itu dari sesuatu musibah, kesulitan, ya, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketetapan dari Allah, dia dituntut bersabar dan tabah menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Nah, namun di sana ada tuntunan yang diajarkan, ya, walaupun hal ini tidak ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ada sebahagian sahabat yang melakukannya. Ya, yang dimungkinkan, ya, bahwa mereka pun mengambilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, seperti di sini dijelaskan oleh Syekh, doa udhaya, yaitu doa bagi orang yang kehilangan sesuatu. Ya, saya katakan di sini kehilangan di sini umum ya. Ya, termasuk di dalamnya hilang harta bendanya, hilang, entah itu dicuri, entah itu dia salah menaruh atau apa, ya dia tidak tahu. Nah, ini apa namanya sunnah dari sahabat ini bisa kita amalkan. Ya, kata Syekh di sini, Su'ila Ibnu Umar. Ya, sekali lagi, hal ini tidak ada datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau hadis yang langsung Nabi ucapkan, ya doa untuk orang yang kehilangan barang, mengucapkan doa ini itu tidak ada. Tapi dari sahabat itu ada. Ya, tentunya sahabat Nabi, sunnahnya sahabat itu dari perkara yang kita juga apa namanya mengambil sunnahnya dan kita jadikan sebagai bagian dari kita beragama, ya. Karena apa yang didapatkan oleh para sahabat Nabi itu kemungkinan besar mereka ambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di sini dikatakan Su'ila Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma 'anil dhalah. Ibnu Umar pernah ditanya tentang ya barang yang hilang, ya. Tentang barang yang hilang. Faqala, maka Ibnu Umar berkata, ini. Jadi Ibnu Umar menuntunkan. Nah, kata beliau, ya tawaddo. Kalau dia kehilangan barang, ya, atau ada barangnya yang hilang, yang berharga, yang dia sangat cinta kepadanya, ya, maka hendaknya dia berwudu, wa yusolli, dan dia sholat rakaatain, sholat dua rakaat, sholat sunnah dua rakaat, ya, sholat sunnah dua rakaat, summa yatasyahadu, kemudian setelahnya dia bersyahadat, membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi setelah sholat dia bersyahadat, thumma yaqul, kemudian hendaknya dia berdoa. Nah, ini doa yang disebutkan Ibnu Umar bagi orang yang kehilangan barang. Apa doanya? Ya, Allahumma radad dhalah hadiyad dhalalah tahdi minad dhalal, ya, raddi alayya dhalati biqudratika wa sultanik fa innaha min fadlika wa ataik. Ya. Jadi doanya cukup ringkas. Allahumma radad dhalah hadiyad dhalalah tahdi minad dhalal raddi alayya dhalati biqudratika wa sultanika fa innaha min fadlika wa ataik. Ya. Artinya, ya Allah, ya, yang mengembalikan barang yang hilang, yang memberikan petunjuk, ya, di mana tempat barang yang hilang, ya, berikanlah petunjuk, engkau yang menunjuki, ya, dari kesesatan, apa namanya, dari ketersesatan, engkau yang memberikan petunjuk darinya. Naam, raddi alayya dhalati, kembalikanlah kepadaku barangku yang hilang tersebut dengan kuasa dan kekuasaanmu. Fa innaha min fadlika wa ataik, karena sesungguhnya itu dari bagian karunia dan pemberianmu. Ya, jadi saya ulangi doanya, Allahumma radad dhalah, ya Allah yang mengembalikan barang yang hilang, hadiyad dhalalah, yang memberikan petunjuk, ya, kepada barang yang hilang tersebut, tahdi minad dhalal, engkau yang memberikan hidayah, ya, dari tersesat, ya, orang yang tersesat, na'am, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dapat petunjuk. Raddi 'alayya dhalati, kembalikanlah barangku yang hilang tersebut, bi qudratika wa sultanik, dengan kuasa dan kekuasaanmu. Fa innaha min fadlika wa ataik, karena sesungguhnya itu adalah bagian dari karunia dan pemberianmu. Ini doa yang diucapkan, ya. Jadi kalau kita punya barang yang hilang sesuatu, ucapkan doa ini, hafalkan doa ini, insyaallah taala dengan izin Allah, Allah akan kembalikan barang kita tersebut. Ya, walaupun tentunya ini dengan penuh keyakinan, ya, penuh kesabaran, ya, penuh keyakinan, penuh kesabaran, dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah tidak akan mungkin menyelisihi janjinya. Ini dari doa yang bagus untuk kita hafalkan. Ya, riwayat ini atau asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Musannaf pada nomor 29.000 atau 290.720. Kemudian juga Al-Baihaqi dalam Ad-Da'awatul Kabir jilid 2 halaman
254. 6. Ya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, hada mauqufun ala ibni Umar wa huwa hasanun. Kata Imam Al-Baihaqi bahwasanya athar ini mauquf dari ucapannya Ibnu Umar dan sanadnya hasan. Dan haditsnya atau asar ini derajatnya hasan. Ini maksudnya bisa dipakai untuk berhujjah. 6. Dan juga disebutkan dari Abdurrahman bin Hasan, ya, bahwasanya para perawi untuk riwayat Al-Baihaqi ini adalah para perawi yang thiqat, terpercaya. Sehingga wallahu alam, ya, ini hasan, ya, bisa dipakai berhujjah dari ucapannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, sehingga barang siapa yang ingin mengamalkannya maka boleh untuk diamalkan, ya, di samping maknanya sangat bagus, ya, dan ada kemungkinan bahwasanya ia mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam, ya, sehingga termasuk dari doa yang sangat bagus untuk kita hafalkan dan juga kita amalkan tatkala kita kehilangan suatu barang atau benda yang kita sayangi. Nah, itu wallahu taala alam bisawab. Taib. Itu doa, ya, terkait dengan orang yang kehilangan barang. Nah. Kemudian di sini kata Syekh rahimahullahu taala, ad-du'aul mustajabah. Ad-du'a al-mustajab. Doa yang mustajab. Ya. Maksudnya yang mustajab, ya, doa yang makbul, yang diterima, yang didengar oleh Allah, yang Allah kabulkan. Ya. Ya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, perlu diketahui, ya, bahwa secara umum, ya, seorang muslim manakala dia berdoa kepada Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ya. Berdasarkan firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Itu dalam surat Ghafir ayat 60. Nah, dan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, kata Allah, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini janji Allah. Allah akan mengabulkan doa siapa saja yang mau berdoa kepadanya. Jadi secara umum, doa siapa saja yang memanjatkan doa, Allah akan dengarkan, Allah akan kabulkan doanya. Ya. Ya, hanya saja di sini Syekh menyebutkan doa yang mustajabah, ya, karena ada sejumlah hadis yang menyebutkan bahwasanya doa yang disebutkan ini Nabi langsung katakan ini doa mustajab, doa yang mustajab, ya, yang didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Nah, dan juga perlu diketahui, ya, bahwasanya doa itu, ya, kapan ia terpenuhi padanya syarat-syaratnya, ya, syarat-syarat doa, syurutud doa sudah pernah kita jelaskan, dan juga tidak ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa, maka pastilah doa tersebut akan dikabulkan, ya. Tapi kapan ada pada doa yang kita panjatkan, ya, sesuatu yang tidak terpenuhi padanya syarat-syaratnya atau masih ada penghalang-penghalang dari dikabulkannya doa tersebut, maka dengan hal tersebut doanya tidak dikabulkan oleh Allah, ya. Makanya pelajari kembali apa saja yang bisa menghalang-halangi doa kita, ya, seperti yang disebutkan makan dari harta yang haram. Ini sebesar-besar hal yang bisa menghalangi terkabulkannya doa kita, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis itu, ya, seorang yang berada dalam perjalanan, berambut kusut masai, berdebu, dia menadahkan tangannya ke atas langit, berdoa, tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena dia makan yang haram, minum yang haram, pakaiannya haram, ya, kenyangkan dengan yang haram, bagaimana Allah mau mengabulkan doanya, ya. Kata ulama menunjukkan bahwasanya salah satu sebab terbesar penghalang doa ketika seseorang sudah berani mengkonsumsi yang haram, ya, walaupun doanya hebat, walaupun doanya luar biasa, walaupun doanya berulang-ulang terus dia panjatkan, tapi ketika masih ada penghalang-penghalang doa tersebut, ya, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya, ya. Makanya seseorang, ya, dia perlu memperhatikan tatkala dia berdoa, sudah terpenuhikah syarat-syaratnya, ya, tidak adakah penghalang-penghalang dari doa tersebut, ya.
Kalau dia sudah lakukan semua itu, dia perhatikan semua itu, maka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan segera mengabulkan doanya. Entah itu di dunia atau bisa saja Allah Subhanahu wa taala simpan dan nanti Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat. Atau dalam bentuk yang lain, Allah palingkan dia dari kejelekan semisal dari permintaannya tersebut. Ya. Ini sebagaimana disebutkan ya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahmin." Ya, tidaklah seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah dengan suatu doa, tidak ada pada doanya dosa atau memutuskan tali silaturahim. Ya. Kata Nabi SAW, "Illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Melainkan Allah akan berikan kepada dirinya salah satu dari tiga hal. Ya, salah satu dari tiga hal. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan segera kabulkan doanya di dunia ini. Segera Allah kabulkan. Ya. Wa imma yadakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah Subhanahu wa taala simpan doanya tersebut dan nanti diberikan di akhirat. Ya. Wa imma yasrifa anhu minasu mithlaha, atau Allah palingkan dia dari kejelekan semisal dengan permintaannya. Jelas ini. Jadi kalau seorang sudah memenuhi syarat-syarat terkabulkannya doa, ya, dan dia melakukannya dengan ikhlas, ya, dengan hati yang khusyuk, tidak ada penghalang-penghalang terkabulkannya doa, maka insyaallah taala Allah akan segera mengabulkan doanya entah di dunia atau di akhirat. Ya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi sekali lagi seseorang, ya, dia perlu memperhatikan perkara-perkara ini, dan juga telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana adab-adab seseorang di dalam berdoa. Dia perhatikan hal tersebut. Dia perhatikan hal tersebut. Nah, dari doa-doa yang disebutkan oleh Nabi, ada doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan itu. Tapi dari sekian doa-doa itu, ada doa-doa khusus yang Nabi sebutkan ini ad-du'aul mustajab. Ini adalah doa yang mustajab. Apa saja itu? Nah, di sini Syekh akan sebutkan tiga doa yang Nabi langsung katakan ini doa yang mustajabah. Apa itu? Ya, taib di sini kata Syekh, "Idza aradta an-najaha fi ikhtibarin aw ayyi amalin faqra' ad-du'a al-ati." Apabila engkau ingin lulus dari ujian, ya, atau dari amalan apapun, maka bacalah doa berikut. Bacalah doa berikut. Dan di sini beliau sebutkan tiga doa. Yang pertama, sami'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul. Ya. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki yang berkata. Dia berdoa. Jadi Nabi mendengar ada seorang yang berdoa dengan lafaz seperti ini. Apa katanya? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini doanya. Kata dia, "Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu, ya, karena aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau yang Maha Esa, yang Maha Somad, ya, As-Somad, yakni lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan yang tidak ada serupa denganmu siapapun juga." Ini doanya, ya. Jadi dia berdoa, "Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad." Ya. Nabi dengarkan doanya orang ini, doanya sahabat ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam langsung berkomentar. Apa kata Nabi? "Walladzi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, Nabi bersumpah demi Allah, ya. Laqad sa'alallaha bismihil a'zham. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Yang mana apabila Allah Subhanahu wa taala, ya, dipanjatkan doa dengan hal tersebut, dengan doa seperti ini, Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bihi u'tiya, dan apabila Allah Subhanahu wa taala diminta dengan doa seperti ini, atau Allah akan berikan. Ya. Sahihun rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Jadi perhatikan ya.
Ya, bagaimana doa ini Nabi katakan apa? Ya, sebagai doa yang apabila dipanjatkan doa ini kepada Allah, ajaba, Allah akan kabulkan doanya. Ya, doa makbul yang dikabulkan. Jadi Nabi langsung sebut ini doa yang mustajab. Doa yang dikabulkan, doa yang didengarkan oleh Allah. Ya. Apa tadi doanya? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini dari doa yang sangat bagus, ya, untuk kita panjatkan, dan hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Taib. Ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW juga berkata dalam doanya, ya, beliau menyebutkan da'watu dinnuni idza da'a biha wa huwa fi batnil hut. Ini Nabi menyebutkan doanya Nabi Yunus. Nah, jadi doanya Nabi Yunus itu juga dari doa yang mustajab. Ya, kata Nabi, doa dhunnun. Dhunnun maksudnya doanya Nabi Yunus. Ya. Doanya Nabi Yunus idza da'a biha, apabila, ya, idda'a biha wa huwa fi batnil hut, tatkala ia berdoa dengan doa ini, ya, tatkala atau ketika dia berada di dalam perut ikan hut, ya, dimaklumi, ya, dalam kisahnya Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan yang besar, yang ikan tersebut disebut dengan apa namanya, ikan hut, ikan hut. Nah, ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan tersebut, ya, tentunya dimaklumi di dalam kegelapan, ya, di perut ikan, kemudian di lautan yang paling dalam, ya, sehingga kegelapan yang betul-betul gelap, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Beliau berdoa kepada Allah. Ya, apa doanya? Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Ini doa yang sangat bagus kita panjatkan manakala kita berada dalam suatu kesulitan, manakala kita dihampiri oleh suatu musibah, ujian dan cobaan, panjatkan doananya Nabi Yunus ini. Apanya doanya Nabi Yunus? Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya ringkas. Kita mungkin sering dengarkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Ini sebenarnya doa ini doa permohonan ampun kepada Allah. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kecuali Engkau ya Allah, subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk dari orang yang zalim. Ringkas sekali. Ya. Kata Nabi, lihat, kata Nabi SAW, lam yada'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini dalam suatu apapun melainkan Allah akan kabulkan doanya. Ini kata Nabi SAW, Allah akan kabulkan doanya. Hadis riwayat Ahmad, sahih riwayat Ahmad. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dalam sebagian riwayat dikatakan, ma da'a biha maqrubun illa farrajallahu kurbatah. Tidaklah, ya, berdoa dengan doa ini seorang yang ditimpa suatu kesulitan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan, kelonggaran, ya, lepaskan segala kesulitan-kesulitannya tersebut. Naam. Dan di dalam doa ini, ya, seorang betul-betul penuh pengakuan kepada Allah. Perhatikan kalimat la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini pengakuan seorang yang berdoa itu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa, ya, di dalam penyembahan kepadanya. Tidak ada sekutu baginya. Ya, ini dalam tauhid uluhiyah, ya. Yang mana dari sana terkandung dua jenis permohonan doa, yaitu doa masalah dan doa ibadah. Doa ibadah, yaitu kita beribadah kepada Allah, dan doa masalah kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perhatikan kalimat inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Ini sebagai pengakuan, ya, bahwasanya, ya, kita ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Ya kan? Kita ini adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat kezoliman, ya. Ya, sehingga dari sini kita, ya, maksudkan dari doa tersebut ingin meminta ampun kepada Allah. Karena saya ini, ya Allah,
adalah orang yang banyak berbuat zalim, banyak berbuat dosa, ya. Maka ampunilah dosa-dosa yang aku telah lakukan. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan ini mirip ya dengan pengakuan Nabiullah Adam alaihissalam ketika ia berdoa kepada Rabb-nya, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya, mirip dengan doanya nih. "Wahai Rabb kami, engkau telah kami telah menzalimi diri-diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk dari orang-orang yang rugi." Dalam surat Al-A'raf ayat 23 ya. 6 atau ya ayat 23. Baik. Aini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di dalam doanya Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya. Lafadznya di sini bukan lafadz permintaan kan? Lihat artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Permintaannya di situ mana? Ini hanya sekedar pengakuan kan? Pengakuan dan pengkhabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya akan tetapi kata para ulama, ini pengakuan. Namun dari sana ya terkandung atau terselubung di dalamnya permintaan kepada Allah. Ya makanya ketika kita mengakui Allah itu Maha Esa, ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Allah itu yang disucikan, subhanak, yang disucikan. Maksudnya apa? Allah disucikan dari kezoliman. Allah tidak mungkin menzolimi hambanya. Jadi apa yang menimpa kita dari musibah ini bukan karena Allah menzolimi kita. Ya, Allah disucikan dari itu. Tidak mungkin Allah menzolimi hambanya. Justru hambalah yang berbuat zolim kepada dirinya sendiri. Ini harus diakui oleh seorang. Ya, makanya doa ini sangat bagus manakala diucapkan oleh seorang tatkala ia berada dalam kesulitan, tertimpa musibah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi dia seakan-akan mengakui bahwasanya apa yang menimpa saya ini gara-gara kezoliman saya, gara-gara dosa saya. Karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya, ya kan? Tidak ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali itu dari ulah kita sendiri. Ya, barangkali ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kitalah yang berbuat zalim, ya. Tidak seperti sebagian orang yang kurang agamanya, kurang tauhidnya, justru tatkala dia tertimpa musibah, dia banyak mengkritik Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Nah, harusnya dia salahkan betapa diri ini terlalu banyak lalainya, terlalu banyak kurangnya, terlalu banyak dosanya, terlalu banyak ya kealpaannya dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini pengakuan kita sebenarnya dalam doanya. Lihat Nabi Yunus alaihissalam, ya kan? Ketika beliau berada dalam perut ikan tersebut, beliau mengakui, ya. Padahal beliau seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tentu kita tidak ragukan kedudukan beliau. Bersamaan dengan itu beliau masih mengaku apa? Inni kuntu minal zalimin. Saya ini termasuk dari orang-orang yang zalim. Kalau nabi saja seperti itu, bagaimana dengan kita? Ya. Maka tidak boleh seseorang mentazkiyah dirinya sendiri, menganggap dirinya suci, ya, seakan-akan tidak pernah berbuat zolim. Kita itu kadang berbuat zolim, ya, baik itu kita sadar atau kita tidak sadari, baik kita ingat atau kita tidak ingat, ya, banyak kezoliman yang kita lakukan. Makanya Nabi mengatakan dalam hadits kursi, Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian itu bersalah siang dan malam, ya. Namanya manusia kadang seperti itu. Nah ini para jamaah sekalian, makanya kita butuh dengan doanya Nabi Yunus ini, ya kita ucapkan, ya apalagi di saat-saat sekarang ini, kita ucapkan doa-doa ini, ya supaya musibah itu dijauhkan dari kita, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah yang menimpa kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, doa ul-lail al-mustajab. Ya, doa ul-lail al-mustajab. Doa di malam hari yang mustajab. Ya. Jadi ini khusus doa di malam hari yang mustajab. Ya, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'ara, barang siapa yang terbangun minal laili di malam hari, faqala hina yastayqil." Lalu dia berkata, ya seraya berdoa, tatkala dia bangun dari tidurnya, apa yang dia ucapkan?
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Jadi dia ucapkan kalimat-kalimat ini dulu. Ini kalimat yang sudah kita hafalkan insyaallah. Ya, kalimatnya ringkas. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, yuhyi wa yumitu wa biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, setelah itu dia berkata, nah, di sini doanya. Allahummaghfirli. Ya Allah, ampunilah dosaku. Doanya itu saja. Allahummaghfir. Jadi setelah kalimat-kalimat tadi dia berdoa Allahummaghfirli. Kata Nabi, auda'a ustujibala, atau dia berdoa dengan doa yang lain, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Fa in qama, kalau dia bangun, fatawadda, lalu dia berwudu, thumma shalla, kemudian salat, kubilat salatuh, maka akan diterima salatnya. Ya, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, riwayat Imam Bukhari. Perhatikan. Ya, ini mungkin kita bisa ucapkan ketika kita bangun qiyamul lail, ya, sebelum salat subuh kita terbangun, ya, maka jangan lupa ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, ya, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian berdoa Allahummaghfirli, atau doa yang lain. Ya, kata Nabi, kecuali doanya akan dikabulkan. Kalau dia bangun, wudu, kemudian sholat, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminan. Ini, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ini mungkin sebagian dari kita baru mengetahui, ya, tuntunan seperti ini. Ya, tuntunan seperti ini, ya, ini sangat baik untuk kita bisa amalkan, ya. Terlebih tentu saja ketika dia bangun di sepertiga malam terakhir yang memang disunnahkan kita sholat di situ, dan memang doa mustajabah di situ. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Bahwa Rabb kita akan turun ke langit dunia, ya, di setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail akhir. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, may yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. May yas'aluni fa utiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Wa may yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosanya. Ya. Ini dari doa mustajabah disebutkan oleh Syekh, tiga doa ini, ya, semoga kita bisa mengamalkannya. Kemudian yang terakhir, ya, di sini ada nasa'ih wa taujihat. Nasihat-nasihat dan arahan, bimbingan, ya, kepada kita. Ini mengakhiri pembahasan terkait dengan masalah doa sebelum beliau masuk dalam pembahasan adab, ya. Nah, beliau akhiri pembahasan doa-doa di sini dengan beberapa nasihat dan taujihat. Kata beliau, ya, qara'tu hadha ad-du'a min ajli shifa'i min al-amrad allati asabatni fashafani Allah. Ya. Bahwa aku membaca doa ini, aku telah membaca doa ini, ya, agar aku disembuhkan oleh Allah dari penyakit-penyakit yang menimpa diriku. Maka Allah sembuhkan penyakitku. Wa qara'tuhu min ajli taysiri ba'dil a'malil mut'ibah. Fasahhalallahu li wa arahani min ma'anatiha bi fadlillahi thumma bi qira'ati hadzal du'a. Ya. Dan aku juga pernah membacanya, ya, untuk suatu keperluan agar Allah memudahkan sebagian pekerjaanku yang melelahkan, maka Allah benar-benar meringankan, ya, pekerjaanku tersebut dan membuat aku beristirahat, ya, dari kepenatan-kepenatan yang aku alami, tentunya dengan karunia dari Allah, kemudian setelahnya dengan membaca doa ini. Jadi doa-doa ini kalau kita ucapkan betul-betul penuh keyakinan. Jadi harus yakin, jangan ragu-ragu. Masa kalau saya berdoa seperti ini, urusan saya yang rumit ini jadi dimudahkan? Nah, ini masih ragu. Kalau ragu-ragu, ya Allah tidak kabulkan doa kita. Makanya seseorang itu ketika memanjatkan doa, ya, itu tergantung dengan orangnya juga. Mungkin ada orang sama-sama mengucapkan doa, tapi karena keyakinan mereka beda, ya. Nah, maka yang satu sudah dikabulkan, yang kedua belum dikabulkan. Ya. Nah, ini ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Jadi harus penuh keyakinan, ya.
Dan di situ juga pentingnya kita belajar apa namanya untuk memperbaiki keyakinan kita dari pembahasan akidah dan tauhid. Ya. Karena kalau seorang yang banyak rusak akidahnya, tauhidnya, keyakinannya menyimpang, ini juga dari perkara yang banyak menghalangi terkabulkannya doa kita. Ya. Kemudian yang kedua, kata beliau, inni ansahu kulla muslimin idza waqa'a fi ayyi mushkilah. Sesungguhnya aku nasihatki, aku menasihatkan kepada setiap muslim apabila mereka mengalami suatu masalah, problematika dalam kehidupannya, la siyama ikhwanuna fil Kuwait wa Palestin wa Afghanistan wa ghairiha minal biladil islamiyah, ya, terlebih di apa namanya saudara-saudara kami yang ada di Kuwait, di Palestin, Afghanistan dan selainnya dari negeri-negeri Islam, ayyal ja'u ilallah wahdah, agar mereka kembali kepada Allah semata. Wa yaqra'u hadha ad-du'a, ya, dan hendaknya dia membaca doa-doa ini, ma'al akhdi bil asbab, ya, disertai dia mengambil sebab-sebab, allati amarul islamu biha, yang Islam memerintahkannya, kal isti'dad lil jihad, seperti untuk siap-siap berjihad. Ini bagi apa namanya kaum muslimin yang berada di daerah-daerah konflik, ya, seperti tadi beliau sebutkan di Palestina dan sekitarnya. Nam wa akhad ad-dawa lil marid, dan mengambil obat-obatan untuk orang yang sakit, la siyamal adawiyal warida fit tibbin nabawi, ya, terlebih doa-doa yang datang penyebutannya dalam tibbun nabawi, doa pengobatan nabi, ya, kal asli wal habatu sauda wa ma zamzam wa ghairiha min al ilajil mufidah, seperti madu, ya, ini dari obat yang mujarab, ya, kemudian habatu sauda, air zam-zam dan selainnya dari pengobatan-pengobatan yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, inni ansahu ikhwanil muslimin fi jami'i biladil alam ayyada'uwa li ikhwanihim bin nasri wa ta'id. Sesungguhnya aku nasihatkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin di semua negeri, ya, untuk mereka berdoa, mendoakan saudara-saudara mereka agar diberi pertolongan dan kekuatan. Wa ayyu'ida wa ayyu'idallahu al-musyridin al-musyridina ila biladihim, dan agar Allah mengembalikan pemimpin-pemimpin mereka ke negeri-negeri mereka, wal falastin ila autanihim wal falastiniyin, ya, ila autanihim, atau mengembalikan orang-orang Palestina ke tanah-tanah mereka, wa ghairihim minal muslimin al-musyridin, dan selain mereka dari kaum muslimin dan para pemimpin, li'anna du'a al-muslim li'akhihi fi dhahril ghaib mustajab. Karena kata Syekh, doanya seorang muslim untuk saudaranya, walaupun saudaranya itu ia tidak lihat, tidak ada di hadapannya, itu doa yang mustajab. Ya, ketika kita mendoakan saudara kita dalam keadaan saudara kita itu tidak tahu didoakan, itu doa yang mustajab. Wala siyama hadad du'a al-mubarak, terlebih dengan doa-doa yang diberkahi yang kita sebutkan ini, alladhi istafada minhul kathirun, yang banyak, ya, mengambil manfaat darinya, ya, orang-orang, lihilli masyakilihim, untuk melepaskan dari masalah-masalah mereka, mahma kanat hadihil masyakil, bagaimanapun masalah-masalah yang mereka hadapi tersebut. Nah, ini wallahu ta'ala alam, ya, ini apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, ya, dari pembahasan doa-doa, dan dengan ini selesai sudah pembahasan doa-doa yang beliau sebutkan. Pada apa namanya hal yang berikutnya, beliau akan menyebutkan adab-adab, ya, dan yang terakhir beliau akan bahas tentang zikir-zikir, ya. Nah, ini wallahu ta'ala alam, semoga kita bisa menyelesaikan kitab ini, ya, insyaallah ta'ala. Naam, dan kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala at-taufiq, ya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita serta kekuatan untuk bisa mengamalkan apa-apa yang diajarkan kepada kita dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, kajian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita di malam hari ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Semoga Allah memberi taufik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.